bawa masing-masing ya, itu boleh gitu. Atau yang mabuk, engkau mabuk, bapakmu mabuk, mana? Ada tadi, mana tadi, mana saya? Nona, Lera, kamu dulu maksudnya. Yang tadi ada angkat tangan tadi tuh. Engkau masih muda, perjuanganmu masih panjang, cita-citamu masih jauh, dan impianmu pasti masih jauh, dan itu harus engkau perjuangkan, bukan perjuang untuk mabuk. Emang boleh tidak engkau bercerita tentang masalahmu? Tidak bisa. Oke, berat. Nona, boleh tidak engkau bercerita sedikit tentang masalahmu? Hah? Bisa. Oke, coba untuk nama siapa? Melin. Ah, boleh engkau cerita? Mama sakit. Mama sakit apa? Tumor. Sudah berapa lama? 2 tahun. Sudah 2 tahun, sampai sekarang. Sudah... Nah, ini sebuah proses kesadaran diri ya. Dengan cara menulis kosa. Karena kalau hanya ingat, engkau akan lupa lagi. Tapi dengan cara tulis, engkau benar-benar mengerti, memahami perbuatan-perbuatanmu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami satu persatu. Engkau telah menderita, mati di kayu salib itu, supaya kami tetap hidup. Engkau telah banyak berkorban untuk hidup keluarga. Tuhan, kami tidak punya apa-apa dan kami tidak bisa membalas kasih-Mu, pengorbanan. Tetapi kini kami datang kepada-Mu untuk mohon rahmat pengampunan atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kami mohon rahmat pembebasan dan kesembuhan dari segala sakit dan penyakit kami. Kami mohon rahmat kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi cobaan-cobaan dan kesulitan hidup. Kami mohon rahmat untuk kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kami, perjuangan kami menghadapi ujian nasional nanti. Tuhan, kami percaya Engkau pasti menolong kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.
Thank you.